Bank Electric Giant ya, harganya 230-an ya, ex Giant ya, cuci gudang new, kondisi new, baru ya, bukan bekas, new gitu, barang new. Sebutan obeng elektrik atau screwdriver atau mesin bor. New ya, ex Giant original. Nah, mana barangnya ini? Ini barangnya. Ya, nih. Barangnya bako. Nih, tuh. Ya, asli ori Giant ya. Barangnya bakoh tuh. Berat. Berat, enggak enteng, enggak kayak produk itu ya. Abal-abal ya. Bakoh tuh. Bakoh. Nih, tempat chargernya. Nah. Nah, ini chargernya. Ini tempat chargernya tuh, tempat chargernya. Ya. Ini modelnya tebel. Berat banget ini. Satu kilo lebih lah. Kilo lebih ya. Nah, kita lihat tuh. Ya, kalau kualitas Giant ya udah bagus lah ya. Ya. Jadi tuh murbautnya liatin. Barang baru ya, bukan barang second, barang baru sih. Tuh. Ya tuh kualitasnya lihat ya. Aduh. Ini lagi kurang enak badan ya. Ya. Mohon dimaklum, lagi bikin video lagi enak badan. Lihat. Kualitas tebelnya. Tebel ini. Jadi dia semuanya nempel. Nah, itu. Oke, tuh. Ya, tuh. Kelihatan tuh. Gede, model pistol ya, model pistol ya. Nah, cara penggunaannya, jadi dia multifungsi ya, bisa untuk kita ngebaut manual. Kita ngebaut manual begini, ini kan gini nih, model kembang ya. Bentar. Nih, kan model kembang, kelihatan gak? Ya. Ini kita buat manual begini sendiri nih. Kita buat manual begini sendiri juga bisa, atau tinggal kita hidupkan. Ini tadi aku chargernya belum lama ya. Nah, chargernya belum lama. Ya, ini kan chargernya. Ya, intinya sih ngebantu. Ya, ngebantu. Aku tadi nyarger belum lama, jadi dicharger dulu nih. Jadi dia bisa elektrik, jadi dia multifungsi ya. Satu bisa, ini kan modelnya kita mau ngebuka baut nih, mur baut ya kan. Satu kita bisa biasa tuh nih ya kan, model biasa, biasa manual, atau kita butuh bantuan. Nah, dia nanti dia otomatis. Jadi dia otomatis ngebuka. Nah, di sini dia tuh macam-macam udah. Ini model. Nih, ini model yang ini. Ya kan? Mata bornya udah disiapin semua tuh. Jadi udah
udah ready nih, ini yang kayak gini. Nanti tinggal diganti aja. Nah, kalau sudah nih copot. Kayak ini dulu nih. Nih, ini kan udah. Ini kita pasang. Ini kita copot. Tuh. Ini kita tarik dulu, ini ke atas. Mau diganti misalnya. Tuh. Ya kan? Kita taruh sini, tuh. Tuh. Ya. Nah, kalikannya begini dia tuh. Kan. Jadi semua sudah disiapin di sini ya. Nih. Nih, tuh sudah disiapin semua, tinggal nyari apa namanya? Tinggal jari ininya aja, mata mana yang mau dipakai, kebutuhannya apa. Misalnya kembang ini, misalnya minus yang ini, ya berarti ini kita tarik nih. Ini misalnya minus. Oh, ini masih kembang. Yang ini nih. Nah, ya, ini ya. Nih, ya, ini kita naikin aja. Kita congkel. Nih, kita naikin dulu aja. Tuh, congkel gini. Ya, jadi dia enggak copot ya. Tuh. Enak kan? Jadi enggak hilang, enggak mungkin hilang, murbautnya enggak mungkin hilang. Karena semua udah nempel. Udah nempel di sini nih, tuh. Dia udah nempel, jadi udah gak bakal hilang murbot ya. Ya, nah ini kita masukin ke sini. Nah, set, udah kunci tuh. Eh, ini kita masukin, udah dipakai ini nih. Ini buat on off nya nah, tinggal pencet. Oh, ini kurang nih. Tuh. Isinya saya ngecasnya kurang, wah belum lama sih. Ini malah 1 jam ya, kenceng deh. Kenceng banget. Nah, terus ya ngecas minimal 1 jam lah ya. Saya baru ngecas berapa tadi? 10 menit apa kalau enggak salah. Baru ngecas 10 menit. Jadi belum begitu kuat ya. Jadi full sekitar 1 jam lah. 1 jam. 1 jam full kuatnya. Bisa buat tenaganya gede. Nah, ini ada dua nih, ini mod kiri, ini mod kanan, tinggal diginiin aja. Mau ke sana atau mau ke sini. Tapi intinya sama. Nih. Tuh. Kiri tuh, ngebut kanan, ngebantu gak ngebantu banget tuh. Pasti ngebantu ya. Ini karena kan ini kan hanya buat sampel ya, jadi saya ngecasnya tadi buru-buru. Terus mod apa lagi ini? Ada mod ininya, center LED tuh, kelihatan gak senternya? Kelihatan terang tuh, terang banget senternya. Nih, ya tuh. Oh, kelihatan enggak? Tuh. Ya. Ya murah meriah, barang bagus, kualitas bagus, kualitas Giant punya. Ya. Ya. Ini barangnya. Oke. Kualitas bagus. Ya, maksudnya cukup lah. Ya jangan bandingkan dengan harga yang 500-700 ya, beda lagi. Ini kan harga menengah ke bawah. Jadi kualitas cukup bagus. Ya, kualitas bagus. Harga murah, ya kan? 225, ya kan? Ini cuma 150, ya kan? Yang murah meriah tuh ya. Nah, jadi dia bisa dua mode, bisa